Kiwi KPM. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu buat apa tu, cikgu? Saya sedang kompos lagu ni, Mira. Kompos lagu pakai handphone? Ya, Mira, betul. Oh, boleh ke kompos lagu guna mobile phone je ni, cikgu? Boleh sekarang ni, Mira. Semua boleh buat dengan telefon. Wah. Okey, lepas ni saya nak kompos lagu tentang bulan lah. Kadang tak ada tentang bulan, cikgu, eh? Hari ini tak ada, Mira. Okey, kalau anda kat rumah nak tahu macam mana cara nak kompos lagu dengan menggunakan handphone sahaja, kita tengok dulu profil guru, kita berkenalan dulu dengan cikgu kita untuk hari ini. Ayo kita saksikan. Seperti biasa, tepat jam 2 petang, anda sedang menonton Mahi di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Hari ini kita nak belajar tentang pendidikan muzik. Betul, cikgu? Ya, betul, Mira. Bersama dengan Mira, cikgu Syam. Cikgu Syam dah banyak kali datang dah kelas Didik ni. Berapa kali cikgu datang kelas Mahi? 3-4 kali juga, eh? Ini kali ketiga, Mira. Wah, nampak tu, kan? Yeah. Mereka kat rumah dah kenal dah, cikgu. Okey, cikgu. Macam biasa, sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ni, kami di Didik TV sangat mementingkan untuk penjagaan SOP, kan, cikgu? Jadi, saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan, cikgu. Okey, baik, Mira. Okey. Guna saya pula. Okey. Cikgu, saya nak tanya cikgu. Yeah. Apa sebenarnya yang kita nak fokuskan untuk kelas kita pada petang ni, cikgu? Okey, untuk petang ni, Mira, cikgu akan ajar satu aplikasi ya untuk kita menulis notasi muzik. Di mana hari ini kita akan guna smartphone sahaja untuk buat lagu ataupun menulis lagu. Wow. Yang ada dalam buku teks. Dan kita boleh belajar tu sambil dengar. Jadi pembelajaran kita lebih menariklah. Okey, maksudnya tak ada perlukan gitar, eh? Sebelum ni cikgu datang main gitar. Agaknya tak perlu gitar, cikgu, eh? Okey, untuk segmen kedua, ketiga nanti kita akan praktis guna audio yang kita dah tulis, Mira. Okey, menarik. Tapi yang paling saya suka sebenarnya bila cikgu kata nak gunakan aplikasi smartphone ni, kita nak buat music tu, kan, cikgu. Jadi mungkin sebelum kita mulakan kelas kita, mungkin ada apa-apa yang murid-murid kat rumah perlu sediakan. Contohnya, kena ada aplikasi apa ke, mereka kena download, install apa-apa apps ke sebelum mereka mula kelas kita pada petang ni, cikgu. Okey, untuk petang ni pelajar-pelajar get ready dengan smartphone lah. Okey. Sebab kita guna smartphone. Okey, jadi untuk dapatkan aplikasi tu pergi ke Google App Store dan download dia sajalah. Okey, nama apps yang cikgu gunakan untuk hari ini adalah Maestro. Maestro. Ya, Maestro. Okey. Okey, ejaannya macam mana, cikgu? Maestro. M A E S T R O. M M A A E S T R O. S T R O. Dan saya rasa ini boleh didapati dekat App Store, Google Play Store, semua boleh, cikgu. Ya, dia hanya untuk Android sahaja. Oh, untuk pengguna Android sahaja. Ya, okey, untuk pengguna smartphone brand Apple yang kena gigit tu. Yang itu tak ada. Itu tak ada. Okey, tak apa. Kita belajar juga. Nanti boleh tanya kawan dan boleh juga tanya pinjam dekat adik-beradik lain yang ada Android, kan? Ya, okey, kita berhenti berat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik,
kembali kita di Mahi di Didik TV KPM. Bukan road to success walaupun saya duduk. Hari ini cikgu, jarang-jarang saya dapat duduk cikgu dalam kelas Mahi. Okey, cikgu. Kepada anda yang baru menonton, kita nak belajar subjek pendidikan muzik di mana topiknya ialah membaca dan menulis notasi muzik dengan menggunakan aplikasi telefon pintar. Sebab tu tadi cikgu Syam dah kata dah, untuk kelas ni kena ada telefon pintar kan cikgu? Ya, okey. Okey cikgu, untuk segmen yang kedua ni, tadi cikgu dah bagi tahu mereka, mereka kena download ataupun muat turun aplikasi Maestro, cikgu betul? Betul. Okey. Kemudian cikgu kalau dah download, saya dah download dah ni cikgu. Okey, kejap lagi Mira, sambil-sambil cikgu mengajar, okey, kita akan buka aplikasi tu. Okey, cikgu akan bagi bukulah. Supaya Mira boleh salin notasi tu dalam bentuk smartphone lah ataupun telefon pintar. Okey, itu bukunya cikgu Ini bukunya cikgu dah bawa dah untuk untuk Mira buat. Ini buku surat. Okey, mereka ada murid-murid di rumah ada. Okey, untuk pelajar-pelajar di rumah, cikgu menggunakan buku teks pendidikan muzik tingkatan 2. Okey, muka surat dia muka surat 9 untuk C major. Okey. Okay, baik. Okey. Muka surat 9 buku teks tingkatan 2. Ya, betul. Okey, baik cikgu. Sila cikgu. Ya. Yeah. Okey. Okey, jadi kita akan terus kepada slide lah untuk aplikasi tu. Okey. Aplikasi tu. Okey, jadi paparan pertama dia untuk slide tu, untuk apps tu, okey. Di mana bila kita install, dah siap install, kita masuk, kita buat file. Okey, dia akan keluar macam ni, paparan pertama dia. Okey, jadi pelajar-pelajar boleh edit pada untuk kita rename dia. Okey, kita double klik pada untitled ni. Okey, double klik. Okey, seterusnya next slide. Okey, dia akan keluar paparan macam ni. Okey. Bila keluar paparan macam ni, kita dah boleh tukarlah untuk file name dia, title dia. Okey, penulis dia siapa? Yang ni nama pelajar lah biasanya. Okey. Yang tajuk ni scale C major. Okey. Dan kita akan tengok tempo dia lah. Tempo dia biasanya untuk scale ni 120 okeylah. Okey, sebab kita tulis guna note minim okey, jadi sempatlah kita main kalau kita praktis bersama-sama dengan audio tu nanti. Okey, next slide. Okey, seterusnya kita dah tulis macam ni cikgu dah tulis lah. Okey, penjarian scale C major untuk nama file dia. Okey, nama dia scale C major. Okey, penulis dia cikgu Syam lah. Okey. Okey. Okey, Mira sempat tak? Sempat cikgu. Okay. Saya ganti nama saya boleh cikgu? Penulis tu saya ganti nama saya lah. Betul? Boleh, boleh Mira. Okey, saya ganti nama saya. Boleh cikgu. Okey. Okey, tempo kita cikgu tetapkan kepada 85. Okey. Daripada 120 tadi cikgu tukar kepada 85. Okey. Okey, next slide. Okey, seterusnya, okey, ini cara melaraslah untuk kita laras tempo pada aplikasi tersebut. Okey. Ke kiri atau kananlah. Kalau kanan dia makin lajulah tempo dia. Kalau kiri dia semakin perlahan. Okey, seterusnya Mira. Okey, yang ni adalah alat muzik. Bunyi pada aplikasi itu nanti kita boleh pilih. Okey, dia ada gitar, dia ada bass, dia ada piano, keyboard, dia ada percussion. Okey, jadi pelajar-pelajar boleh pilihlah kat rumah tu nak guna apa. Okey, ini satu lagi dia bagi satu pengalaman kepada pelajar-pelajar di rumah. Di mana sebelum ni mungkin kat sekolah tu tak ada alat muzik violin contohnya. Okey, jadi pengalaman tu macam mana bunyi violin? Okey, macam mana bunyi cello? Okey. Okey. Sebelum ni pelajar hanya tengok pada gambar rajah saja alat muzik itu. Tapi yang ini ada bunyi sekali ya cikgu. Ya. Jadi kita boleh pilih bunyi yang kita naklah. Okey. Okay. Satu penerokaanlah kepada pelajar Ya, cikgu, kalau dekat aplikasi cikgu sendiri, cikgu pilih yang mana cikgu? Biasa dekat cikgu. Biasa sebab saya main gitar. Okey. Saya pilih gitarlah. Okey. Okay. Bagi bila kita praktis tu bunyi dia samalah, lebih kurang sama. Okey, boleh tak cikgu tunjuk dekat kamera cikgu? Cikgu pilih gitar yang mana satu? Boleh tunjuk? Okey, cikgu gunakan gitar nylon string gitar lah. Okey. Gitar nylon. Kalau yang ini saya tunjuk daripada handphone saya ke macam mana? Ke handphone cikgu?
Ini saya tunjuk saya pilih yang mana. Okey. Ah, nampak sangat tertinggal dari tadi. Kalau yang cikgu, cikgu pilih yang mana? Okey, telefon saja kalau kamera. Telefon saya. Okey. Kejap Mira. Okey, boleh cikgu. Oh, jadi cikgu kena tunjuk secara live lah. Gitar ni. Okey. Untuk lagu yang cikgu kompos tadi, yang cikgu bawa masuk tadi, Mira tanya tadi, cikgu nak akordion. Okey, boleh tak cikgu tunjuk di kamera? Okey. Okey, inilah. Okey, bunyi dia akordion. Dan kalau kita double click, dia ada banyak lagi dia punya instrumen lah. Dia ada banyak lagi instrumen, kita boleh pilih lah. Nak yang mana? Yang mana sesuai lah, yang mana pelajar-pelajar rasa dia nak tahu bunyi itu macam mana. Baik. Cikgu belanja bunyi sikit cikgu. Yang cikgu pilih tu macam mana? Okey, cikgu belanja bunyi Nak dengar bunyi apa? Saya nak dengar bunyi jazz lah cikgu. Jazz tu genre. Jazz gitar tu, bukan cikgu. Oh, jazz gitar. Right. Okey, boleh. Jazz gitar. Okey. Okey, kejap Cikgu kuatkan. Okey. Okey, baik. Okey, bunyi. Okey, Mira. Okey. Ini yang cikgu masukkan tu lah kan. Kita sebelum ni kalau murid-murid tengok jazz gitar tu gambar aje. Ya, yeah, betul. Kita dengar sendiri bunyi macam mana. Okey, menarik. Okey. Ini apabila kita gunakan aplikasi lah kan cikgu? Ya, betul Mira. Okey cikgu, teruskan cikgu. Saya pun nak buat juga saya punya. Okey Mira. Seterusnya kita pergi ke slide seterusnya. Okey. Okey, jadi pada paparan ni kita nampak tadi kita tekan pada akustik grand piano lah. Kita double click untuk kita pilih dia punya alat muzik. Okey, kat sini ada key. Okey. Okey. Okey, untuk sharp flat, untuk key contohnya kita pakai C, tak perlu ubahlah contohnya A major, G major, boleh ubahlah. Okey, bunyi pun kita boleh laraskan ikut kalau kita guna dua balut, dua staff, mungkin kita akan gabung dua. Mungkin bunyi dia tu kita boleh perlahankanlah salah satu Okey, slide seterusnya. Okey. Yang ni cikgu dah tulis. Okey. Bila dah tulis, yang paling tepi sekali tu adalah button play. Okey, button play. Button play kita boleh kecikkan dia punya paparan ni, ikut notasi per line lah. Ada 20 notation per line. Kita mungkin boleh kurangkan kepada 4 line saja ataupun boleh lebihkan daripada 20 line. Okey, apa yang tadi cikgu dah tulislah, dia akan keluar paparan di sinilah. Okey. Satu lagi untuk yang ni kita boleh juga tulis di sebelah atas tu kita tanda sebagai chord ataupun untuk penjarian ni cikgu tulis untuk jari atas tu. Pelajar perlu guna jari yang mana untuk menekan pada pada gitar. Cikgu, apa beza nombor kat atas dengan dekat bawah tu cikgu? Okey, biasanya nombor biasanya kat bawah tu orang tulis untuk lyrics. Kalau lagu biasanya ada lyrics kan? Biasanya orang tulis lyrics. Kat atas tu biasanya orang letak chord. Okey. Baik, okey. Cikgu, kalau cikgu nak tunjuk dekat dalam handphone cikgu pun boleh sambil-sambil tu. Tak apa, cikgu dah buat dah. Yang tu kita akan tengok pada segmen seterusnya nanti. Boleh. Segmen ketiga, Mira. Okey, cikgu. Alright. Okey, jadi seterusnya kita pergi ke pada seterusnya. Okey, kita nak tengok apa fungsi button yang ada atas ni. Okey, slide seterusnya. Okey, yang ni adalah pilihan untuk kita punya note lah. Dia ada semi brief, minim, crochet dan juga quaver, semi quaver dan seterusnya lah. Okey, pelajar-pelajar boleh guna yang mana-mana dia rasa ataupun dia nak salin dalam buku, dia boleh pilih. Okey, contohnya dia tekan pada pada note meaning tu. Okey, lepas tu dia akan sentuh pada garis sambaluk tu. Okey. Note tu akan ada pada situlah. Okey. Okey, seterusnya sama juga. Pelajar hanya perlu pilih saja. Tekan dulu pada button di bawah ni. Baru
barulah tekan pada balut tu. Okey. Okey, seterusnya button yang seterusnya. Next slide. Okey, yang ni adalah tanda rehat eh. Jenis tanda rehat. Okey, sama juga tanda rehat tu pelajar boleh pilih dan letak di tempat yang perlulah. Okey, untuk rehat kat mana-mana. Okey, pelajar boleh pilih tanda rehat yang paling hujung sekali adalah semi brief. Okay. Yang kedua adalah minim. Yang ketiga crochet, yang keempat quaver lah. Okey, dan seterusnya. Okey, dan seterusnya slide seterusnya. Okey, yang ni adalah garis. Okey, garis bar. Okey, garis bar dia ada titik garis bar bertitik. Okey. Okey, yang ni untuk pengulangan lah. Okey, dan juga kita boleh tukar dia punya meter dia. Okay, contohnya kita nak tukar meter tu lepas bar kelima. Kita just tekan dan letak aja situ. Oh, okay. Tarik dia lah, letak. Ha, macam contohnya tu, kita tekan sini dan tekan sini. Oh, dia akan macam kita copy dan paste. Okey. Okey, faham? Kalau untuk ulangan repetition ambil yang ada titik tu. Ya betul. Okey. 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 Okey, garis bar sama aja. Step dia sama saja. Okey, seterusnya slide seterusnya ini adalah jenis note dan hubungan eh. Hubungan kita ada ada note bertitik. Okey. Kita boleh guna note bertitik. Seterusnya kita boleh beam antara dua note tu. Okey. Beam antara dua note, ada sla, ada tie, ada gliss, ada tuplet, triplet dan juga note bracket note. Okay. Oh, bracket note. Bracket note. Okey, yang seterusnya. Okey, yang ini adalah jenis artikulasi. Artikulasi pada note. Okey, jadi yang ini kita perlu pilihlah dan kita tekan pada note juga. Okey? Tekan pada note. Yang mana note yang kita nak ada letak artikulasi eh. Ia berbeza dengan dinamik. Dinamik tu di bawah note. Dia bukan pada note, dia di bawah. Okey? Okey? Okey, cikgu. Okey, seterusnya. Yang ini tanda kromat. Di mana? Tanda kromat, cikgu eh? Ya, tanda kromat. Dia ada flat, ada sharp, ada natural, ada double flat, double sharp. Okey? Dan seterusnya lah. Yang ini pun kita boleh tukar key. Ataupun key signature dia kita boleh tukar. Okey, pelajar-pelajar boleh tukar key. Kalau dia salin dalam buku tu maksudnya dia boleh salin secara lengkap lah. Guna aplikasi ni. Okey. Alright. Okey, yang terakhir sekali, button yang terakhir sekali adalah simbol dinamik. Nama dia simbol dinamik, cikgu. Ya, simbol dinamik. Okey, yang ni sama juga. Tekan pada note. Okey, tekan pilih yang mana? Okey. Okey. Pilih yang mana dinamik yang pelajar nak. Okey, tekan sahaja pada note. Okey. Dia akan mengubah bunyi tersebutlah. Okey. Untuk sesuatu bunyilah. Faham. Cikgu, saya tanya kalau nak hasilkan satu bunyi yang sedap kan? Yang macam cikgu nak ajar petang ni kan. Cikgu banyak guna yang mana satu, cikgu? Yang mana satu? Sebenarnya Mira, dia ada fungsi dia masing-masing lah. Di mana kita nak buat accent untuk kita nak tekan pada note mana yang kita perlu kuat dan perlu perlahan. Sama macam kita menyanyi kan, Mira kan? Jadi kalau kita menyanyi tu dia ada turun naik melodi dia. Tak semua kita nyanyi secara kuat. Mendatarkan. Okey. Baik. Cikgu, saya nak tanya apa bezanya kalau kita menulis dalam aplikasi dan juga yang dalam buku teks ni, cikgu? Okey, Mira. Okey, jadi untuk bila kita menulis dalam aplikasi, seperti tadilah, kita boleh tulis, kita boleh dengar. Betul tak? Betul. Tapi kalau kita tulis pada buku ada bunyi tak, Mira? Kan betul. Tak tahu sumbang ke, sedap ke tak kan. Kena ulang lagi semula kan. Kalau aplikasi ni mudah. Ya, dia satu lagi dia menjana idea kreatif untuk pelajar lah. Bila pelajar tu boleh dengar berkali-kali dengan mudah kan, dia boleh ubah dia jadi lebih kreatif. Okey. Yang tu yang kita nak sebenarnya. Ya, sekarang semua mudah lah cikgu. Sekarang semua kat ujung jari je. Ya, betul. Tinggal yang nak buat ke tak nak buat. Tinggal aku je. Okay. Nak buat ke tak nak buat, itu je. Jangan bagi alasan cikgu. Okey cikgu, kita berhenti berat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk lebih banyak teknik yang cikgu Syam nak tunjukkan kepada anda di rumah. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV
KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahi. Cikgu, tadi cikgu dah tunjuk semua fungsi-fungsinya kan cikgu? Tapi masih ada lagi ni. Kita dah siap isi dah semua. Okay. Dah edit bagi cantik kita punya lagu dah sedap dah ni kan? Okay. So, macam mana kita nak simpan pula lagu tu? Okey, jadi Mira, untuk aplikasi ni dia sediakan untuk kita export lah. Macam kita tengok pada paparan slide ni. Okey, dia ada export untuk image. Okey, jenis image tu ada PNG, ada JPEG, ada PDF. Jadi, kalau kerja yang cikgu bagi pada pelajar, maksudnya pelajar tulis, tulis nama ada semua sekali. Jadi pelajar boleh export benda tu kepada image dan hantar balik pada cikgu sebagai penilaian pada saya. Jadi senanglah untuk saya nilai kan. Okey. Okay, jadi cikgu, jadi pelajar-pelajar perlu export sajalah dalam bentuk yang kita boleh print. Yang saya boleh simpan sebagai file. Oh. Yang pelajar dah buat kerja tu. Jadi maksudnya mereka simpan sebagai image kemudian print pula gambar tu macam tu ke cikgu? Ya betul, kalau untuk praktis secara nilah. Oh. Dekat sekolah ataupun pelajar boleh guna untuk audio lah untuk bila dia dah tulis. Jadi dia tak nak button play tu play banyak kali kan. Okey, jadi dia terus export pada audio MP3 lah. Okey. Jadi dia boleh play dan dengar. Untuk dia praktis. Tapi selalunya kalau cara yang terbaik untuk anak murid hantar kepada cikgu dengan download ataupun print sebagai gambar lepas bagi cikgu. Oh. Kalau biasanya kalau bagi soft copy pun tak apa sebab sekarang ni kita guna PDF kita guna handphone je kan. Lah, ya. Jadi lagi senanglah untuk saya simpan kerja-kerja hasil kerja murid tu. Okey, baik-baik. Untuk penilaian saya lah. Okey, cikgu. Seterusnya cikgu, tadi ada teknik lain juga yang cikgu nak tunjuk dah ni. Kita dah faham dah tentang Maestro ni. Dah tahu dah cikgu. Okey, jadi untuk yang ni kita masuk kepada latihan lah. Okey. Okey, latihan corak irama yang cikgu dah tulis. Okey, jadi apa yang perlu kita buat untuk corak irama ni biasanya kita guna body percussion lah. Contohnya tepuk tangan kan. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok corak irama yang pertama ni. Okey. Okey. Mira, boleh baca tak? Saya tak boleh baca, cikgu. Kalau cikgu buka lagu dia boleh? Muzik dia macam mana? Okey, baik. Okey. Kalau kita tengok pada bar, kita tengok bar, ada empat bar kan? Okey, bar pertama, bar kedua, bar ketiga, bar keempat. Okey, bar pertama tu bunyi pada one dengan three. Tu adalah rest. Okey, okay. Tu ialah rest. Okey, untuk bar yang kedua, one, tu tu dia sepatutnya kalau tepuk tangan ni tak bergema lah kan. Tapi one tu three baru kita tepuk balik. Okey. One and three lah. Okey. Okay, cikgu, jadi cikgu one. Okey, cikgu two. Tunjuk pada bar yang pertama lah. Okey, one rest three. One two three. Okey? Okey. Okey, faham? Faham. Boleh. Boleh. Okey, okay. Bar yang ketiga. Okey, one two rest. Okey, one, two, rest. Okey, bar yang keempat. One, two, three. Okey, boleh? Boleh. Okey. Right. Okey, benda ni dia ulang. Okey, jadi cikgu dah tulis. Tadi audio pun dah ada. Apa kata kita dengar audio tu? Mari, jom kita dengarkan audio. Alright. Okey, ready ya? Okey. Rest. Rest. One, two, three. One, rest, three, two, three, one, one, two, three. Lagi sekali cikgu, lagi sekali. Okey, kita cuba sekali lagi. Boleh, sekali lagi. Okey, round pertama kita dengar dulu. Okay, round kedua kita buat tepukan. Boleh, boleh eh? Okay, ready? Round pertama dulu, mari. Rest, three, one, two, three, one, two, rest, one, two, three, one, rest. Three, one, rest. Cepat Mira pandai. Betul, lulus sekali, lulus. Okey. Okey, ini untuk meter 3-4 lah. Di mana kita akan baca sampai 3 sahajalah. Okey, kita pergi kepada corak irama yang seterusnya. Okey, corak irama yang seterusnya kita guna meter 4-4. Okey. Jadi yang ni lagi mencabar sikitlah. Okey, sebab dia ada rest, okey.
N tu apa pula cikgu? N tu cikgu tunjuk kan untuk bab pertama. 1 2 3 and 4. Oh, okay. Laju sikit. 1 2 3 and 4. Okey. Boleh. Bar yang kedua. Okey. 1 2 and 3. Rest. Boleh? Boleh. Okey, kita dengar dulu. Kita dengar dulu. Hmm. Round kedua kita buat sama-sama. Boleh. Okey, ready? 2 3 and 4. 1 2 and 3. Rest. 1 and 2 and 3. 4. 1 and 2. Rest. 4. 1 2 3 and 4. 1 2 and 3. Rest. 1 and 2 and 3. 4. 1 and 2. Okay. Lagi sekali cikgu. Lagi okay, sekali. Lagi sekali. Complicated sikit. Lagi sekali. Ini susah sikit. Tak apa, pelan-pelan. Okay. Good. Okay. Mira. Cepat baik. Sungguh Mira ni. Selesai lagi satu. Okey. Okey. Okey, kita pergi kepada corak irama yang seterusnya. Okey, yang ketiga. Balik kepada 3 4. Kita hanya perlu kira sampai 3 sajalah. Okey? Okey. Okey, ready? Ready. Kita dengar dulu. Dengar dulu. Saya tak nak menepuk dah ni. Okay, rang kedua kita tepuk sama-sama. Okey, kita dengar dulu. Mari. 2 and 3. 1 and 2. 3. 1 and 2 and 3 1 2 and 3 1 2 and 3 1 and 2 1 1 and 2 and 3 1 2 and 3. Yes, sekali je dah dapat lah. Lagi sekali cikgu, lagi okay, sekali. Okey, lagi sekali. Mira je buat. Saya je buat. Alamak. Okey, boleh tak? Boleh, 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 boleh. Okey, ready? Okey. Dengar dulu ke terus? Okay. Oh, dengar dulu 2 3 1 and 2 and 3 1 2 and 3 1 2 and 3 1 and 2 1 and 2 1 and 2 and 3 1 2 and 3. Okey, betul. Okey, ini untuk corak irama ketiga. Corak irama keempat pula cikgu. Okey, untuk keempat cikgu akan tunjuk skill. Skill. Ya, skill yang cikgu dah tulis tadilah. Okey. Tadi kita dah bunyi. Okey. Kita dah dengar macam mana bunyi skill tu. Okey. Okay, jadi sekarang ni kita skill ni pula apa yang dimasukkan cikgu dengan skill? Okey, skill ni adalah satu susunan 8 not secara diatonik, 8 not. Okey. Di mana not yang ke-8 tu adalah not tonik lah. Not yang pertama untuk skill tersebut. Okey. Okey. Alright, jadi untuk yang ni kita akan belajar skill C major. Cikgu akan guna gitar. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok pada skor ni, okey. Jadi cikgu buat dua jenislah. Okey. Satu menggunakan menggunakan not minim yang ni dan seterusnya untuk bar ke 5 6 ni cikgu gunakan not crochet. Okay. Maksudnya dia makin lama tu makin lajulah. Kita ansur maju kita buat. Oh, crochet maksudnya dia ada bahagian gelap di bahagian dalam cikgu eh? Nah, betul. Okey, minim yang jernih putih kat dalam. Okey, okey. Ya. Okey, kalau tengok sekali lagi, okey. Jadi kalau kita main gitar ni mungkin agak kelirulah bagi pelajar. Di mana cikgu tandakan yang paling atas tu, cikgu tandakan jari mana yang kita nak guna. Kita ada untuk gitar ni 4 jari kita guna kan? Betul. Di tangan kiri. Okey, jadi yang atas tu adalah jari kita, nombor jari. Yang bawah tu, tulisan yang bawah ni, itu adalah nombor tali yang kita akan petik. Oh, okey. Alright. Okey. Okey, jadi cikgu akan tunjuk untuk C major. Okey. C okay. Start dengan tali nombor 5. Okey, seterusnya tali nombor 4. Sorry. Okey. Sekali lagi. Terima cikgu. Okey. Ataupun kita dah ada audio tadi.
kita boleh je latih guna audio yang telah disediakan. Telah disediakan. Satu lagi, dia melatih kita punya tempo kita. Okey. Tempo kita jadi semakin baiklah. Baik, mari kita dengarkan. Okey, kita dengar. Cikgu akan main sama-samalah. Laju, cikgu. Ya, kita buat ansur maju. Yang ni sebenarnya melatih pelajar tu supaya lebih cekap. Dia satu penjarian, satu penjarian. Okey, itu C major. Okay, seterusnya kita ada lagi untuk scale A minor. Harmonik. Okey. Okey, ini nampak agak sedikit complicated juga, cikgu. Okey, sebenarnya dia tak adalah susah sangat, Mira. Okay. Dia benda yang sama sahaja pengulangan. Cuma jarak antara note tu berlainanlah untuk setiap skill dia tak akan samalah. Okey. Baik, cikgu suruh cikgu mulakan. Kita dah belajar skill C minor tadi. C major. Pasal sekarang skill A minor pula. Apa kepentingan skill ni cikgu? Apa yang, kenapa kita kena belajar skill dalam muzik ni? Okey, skill ni sebenarnya untuk latihan kita alat muzik, okey, supaya kita permainan kita tu cekaplah. Untuk kita bila kita buat solo, melodi solo. Okay, bila kita latih skill ni secara berterusan, dia akan meningkatkan keupayaan kita untuk bermain dengan lebih baiklah. Untuk gitar sama juga kalau kita menyanyi. Okey. Dan nyanyian kita ada kita sebutan kan do re mi fa sol la ti do. Bukan main sebut je. Kita mesti ikut note tu. Okay, jadi kalau kita praktis suara kita, dia akan jadi pitch kita akan semakin baiklah. Itu yang selalu kau dengar menyanyi juri cakap tak hit note, tak hit note. Note itulah, cikgu. Okey, baik cikgu. Teruskan cikgu untuk A minor harmonik. Okey, A minor. Okey, kita gunakan tali nombor 5. Free tali, okey. Okey. Okey, itu secara spontanlah cikgu main. Okey, kita akan praktis apa yang kita dah buat. Okey. Ini untuk latihan tempo kita lah. Sebab tu bila kita menyanyi ataupun main alat muzik mesti ikut tempo, betul tak? Betul, Mira? Cikgu. Okey, supaya tempo kita betul. Nyanyian kita tidaklah terlalu laju dengan muzik ataupun lambat daripada muzik. Yang tu penting tempo. Okey. Okey. Okey, pitch dan tempo sangat penting. Okey, kita akan cuba main dengan music. Dengan music. Alright. Jom kita dengar. Okey. Faham. Cikgu, saya nak tanya yang bentuk macam hashtag itu apa maksudnya cikgu? Okey, ni kita panggil sharp ni lah. Sharp. Okey, faham. Okey, A minor selesai cikgu. Seterusnya G major cikgu, betul? Okey. Skill terakhir kita untuk hari ini adalah G major. Okey. Jadi G major kita gunakan tali nombor 6. Okey. Sampai ke tali nombor 3. Nombor 6 sampai ke tali nombor 3 lah. Okey. Alright. Okey, jadi sama seperti scale C major tadi, cuma tempat yang kita mainkan tu berlainan lah. Okey, tadi kita guna tali nombor 5 kan, start kan? Yang ni atas dia. Tadi nombor 5 kan? Okey. Yang ni start dengan tali G lah. Tali G. Okey, tali E pada note G. Alright. Okey, jadi kita terus kepada audio. Kita buat latihan bersama audio. Okey. Mari. Thank you.
itu untuk skill G major. Selesai semua skill kita cikgu. Ya, betul. Nampak susah tak cikgu main? Nah, cikgu main nampak senang. Kalau saya main yang nampak susah. Okey, okay, sebenarnya benda yang sama juga, Mira. Bila kita mengajar, saya mengajar sekolah kan. Pelajaran biasanya tangan dia tak kuat kan. Sebab tu saya start dengan perlahan. Okey, jadi benda tu pelajar sempat buat lah. Sempat buat. Jadi dia tidak rasa susah lah. Okey, seterusnya Mira. Okey, hari ini kita ada satu lagu. Okey, mana yang ni cikgu tulis untuk dua staff lah. Okey, yang atas tu mewakili melodi, yang bawah ni mewakili chord. Okey? Okey. Atas melodi, bawah chord. Ya, yeah, chord tu apa pula cikgu? Okey, chord ni adalah satu susunan triad lah. Satu ataupun lebih note yang disusun secara selari yang dimainkan serentak. Nah, itu maksud dia chord. Okay. Chord biasanya ditulis menggunakan tiga note lah. Kita susun dengan 1, 3, 5. Baik. Okey. Okay. Jom cikgu. Kita dengar Jong-Jong Inai. Ini lagu saya masih kecil-kecil ni cikgu. Okey. Jong-Jong Inai. Okey, baik. Okey, kita dengar. Okey, yeah. Kita berhenti break seketika cikgu. Okay, kita baik. Kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Dah banyak dah kita pelajari bersama-sama dengan Cikgu Syam di awal masa tadi selama satu jam. Kepada anda yang baru saja menonton, anda boleh tengok siaran ulangan pada malam ini ataupun boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Jangan risau. Sekarang ni macam Cikgu Syam kata, semua berada di hujung jari. Kan, yang tercicik ataupun terlambat masuk kelas kita tadi, tak apa, boleh tengok ulangan semula. Jangan jadikan alasan, cikgu. Eh? Ya, betul. Okey, cikgu. Di ruangan masa terakhir ini, mungkin ada sedikit kesimpulan ataupun rumusan yang cikgu nak sampaikan kepada murid-murid yang sedang menonton. Silakan, cikgu. Okey, jadi untuk pelajar-pelajar di rumah, okey, jadi untuk pendidikan muzik ni, untuk penulisan notasi muzik ni, cikgu rasa sangat sesuai pada waktu sekarang ni, waktu pandemik. Okay, kita sangat memerlukan teknologi untuk meneruskan kelangsungan kita punya pembelajaran kita. Betul. Jadi pelajar-pelajar tidak perlu menulis, ambil gambar dan hantar pada cikgu hasil kerja dia. Jadi pelajar boleh tulis dalam telefon. Okey, hantar sebagai soft copy saja. Okey. Okey, betul cikgu. Tapi kan cikgu, untuk main alatan muzik ni memang perlukan latihan yang bagus, kan, latihan yang banyak. Macam saya ni yang tak ada bakat, kan. Macam mana kalau anda kata ada anak murid yang minat muzik tapi macam rasa tak boleh. Jadi ada tak tips cikgu macam mana nak jadi pemuzik yang baik, cikgu? Okey, muzik yang baik ni sebenarnya dia perlu melatih diri dia setiap hari. Dia bukan kata seminggu sekali, bila masuk kelas je baru nak praktis. Tak. Macam kita buat tadi, sebenarnya kalau Mira sendiri sebagai pelajar, Mira boleh buat di rumah, kan? Betul. Okey, setiapkan masa setengah jam hingga satu jam lah. Okay, setiap hari supaya kita punya bacaan, notasi kita semakin baiklah. Okey. Sama juga kalau kita praktis pada alat muzik. Okey. Jadi sekarang ni audio senang kita dapat, kan? Di YouTube capaian kita tu pelbagai sekarang ni. Jadi apa yang kita dapat, okey, kita praktis. Baik. Jangan tunggu cikgu bagi tahu baru kita nak praktis. Kebanyakan pelajar dia tunggu arahan daripada guru. Betul. Jadi
benda tu dia jadi lambatlah. Kita dapat satu. Tak apa, buat je dulu. Lepas tu WhatsApp je Cikgu Syam. Hantar ya, macam mana kan, betul ke tak kan. Betul. Cikgu, kalau untuk murid yang nak belajar ataupun menggunakan aplikasi yang Cikgu dah cakap ke tadi, Maestro tu kan Cikgu, kalau mereka nak praktis, ada tak Cikgu bagi guideline kepada mereka macam okay, music, macam music macam mana? Yang tu semestinya lah. Kita perlu tengok pada konten yang kita buat. Contohnya kita ambil daripada buku teks muzik lah. Biasanya cikgu akan bagi benda yang senang lah. Benda yang dah ada dalam buku teks. Mungkin pelajar tu perlu salin. Perlu lengkapkan. Yang macam itulah. Okay. Jadi secara tidak langsung pelajar-pelajar tu dia melatih telinga dia mendengar dengan kepelbagaian bunyi dan tu. Okay, dan juga melatih dia punya kreativiti dia untuk buat daripada kawan-kawan yang lain. Mungkin pelajar-pelajar ni tak sama sebenarnya. Betul. Betul tu. Kan? Betul. Jadi handphone sekarang ni siapa cakap? Handphone sekarang ni apa, buang masa je tak ada kan? Ralik je dekat handphone tu. Mak tanya buat apa? Ni buat pendidikan muzik Cikgu Syam ajar. Guna aplikasi tu kan? Okey. Baik Cikgu. Terima kasih banyak Cikgu Syam atas perkongsian ilmu hari ini. Sama satu jam banyak yang saya pelajari, anak murid Cikgu apatah lagi kan. Jadi kepada anda di rumah, jangan jadikan PDPR ini sebagai alasan untuk tidak tak nak belajar. Kena belajar sebab macam Cikgu kata, walaupun dengan handphone sahaja pun kita boleh menghasilkan satu notasi muzik yang indah. Baik. Untuk penghujung ni, kita tidak akhiri begini sahaja kerana Cikgu Syam akan tinggalkan anda di rumah dengan satu persembahan lagu yang sangat indah, iaitu lagu Melukis Senja. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM dengan mata pelajaran yang berbeza pula. Bye. Assalamualaikum. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalu. Meski berat, kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, jangan berhenti. Ku berharap meski berat, kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak